kali ini saya akan nyoba ngetes stabilisasi dari Vivo X70 dengan dibandingkan Vimy Pulp. Ini gimbal mekanis. Jadi nanti ada dua mode, kalau di Vivo stabilisasi ya biasa sama yang ultra. Kita lihat stabil apa di kondisi yang terang kayak gini. Ini sore hari jam 5 sore. Apakah lebih stabil dari HP gimbal ini atau yang si Vimy Palm 2. Yuk. Ini kita menggunakan stabilisasi standar di Vivo, kita bandingkan, kita pencet record juga bersebelahan. Jadi sebelahan gini ya. Nah, sekarang kita di stabilisasi ultra. Kemudian lagi jalan kaki biasa. Kemudian ini menggunakan ultra wide yang stabilisasinya standar. Kita akan coba jalan lagi. Ini bukan ninja walk ya. Pasti goyang-goyang. Menggunakan ultra wide yang stabilisasinya standar. Kita akan coba jalan lagi. Ini bukan ninja walk ya. Ini kembali lagi di stabilisasi standar, kita coba lari. Sekarang menggunakan kamera depan, kita lihat bagaimana tingkat kestabilannya. Vimy ini stabil. Kali ini situasi low light dan di pinggir jalan, mengetes kemampuan stabilisasi dari Vivo dan Vimy Palm 2. Kondisi low light jam 8 malam. Kita coba ya. Ini stabilisasi normal. Kita jalan kan. Stabilisasi standar. Ini stabilisasi normal. Kita jalan kan. Stabilisasi standar. Ya. Yeah.
Thank you.